Gupo. Kami Gupo mau menerima putusan gubernur. Iya. Tim investigasi telah mendatangi pondok pesantren Al Zaitun untuk mengantarkan surat undangan klarifikasi secara langsung. Adapun pemimpin Ponpes Al Zaitun diminta untuk mengklarifikasi terkait dugaan penyimpangan ajaran sesat. Panji diminta datang ke Gedung Sate pada Jumat 23 Juni 2023. Momen tersebut diunggah oleh channel YouTube Al Zaitun. Nampak Panji Gumilang menyambut ketua tim investigasi Badrus Zaman dengan ramah. Di awal pertemuan, Panji Gumilang langsung menerima surat undangan untuk datang ke Gedung Sate. Lantas, Badrus Zaman memulai pembicaraan dengan formal yang menjelaskan maksud tujuannya datang ke Ponpes Al Zaitun. Namun baru sepatah kata, Panji Gumilang langsung memotong pembicaraan Badrus Zaman. Panji mengatakan agar Badrus Zaman tidak perlu terburu-buru lantaran baru saja datang hingga duduk di salah satu ruangan Ponpes. Kemudian Panji melanjutkan pernyataannya bahwa Al Zaitun sempat panik menerima kabar kedatangan tim investigasi pusat. Oleh sebab itu, Panji mengklaim pihak Ponpes langsung menyiapkan segala jamuan untuk menyambut kedatangan tim Badrus Zaman. Pernyataan itu disampaikan Panji dengan menggebu-gebu hingga beberapa kali ia menepuk kursi dengan keras. Tanggung. Gupo. Kami gupo mau menerima putusan gubernur. Iya. Gupo itu apa? Gupo itu ya begitulah, kiprah. Terus lungguh, disiapkan tempat duduk. Nanti ada suguh. Itu ikramud dhaif. Nah kalau itu ditolak bagaimana? Nanti katanya, wah ini Al Zaitun kurang sopan. Kan sekarang Al Zaitun melangkah sedikit saja kurang sopan. Nah, sampai dikatakan haram masukkan ke Al Zaitun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!